siapa sih? Buang sampah kok sembarangan? Sudah. Taruh aja di tumpukan itu. Pak Mus, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Zi. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, sehat. Maaf ya, Pak, tadi ada yang buang sampah sembarangan. Ini saya aja sekalian buangin. Tidak apa-apa. Nanti Bapak bereskan. Oh, jangan dong, Pak. Bapak kan lagi nyapu daun. Nanti susah lagi pisahinnya. Mending saya aja sekalian buangin. Terima kasih banyak ya. Iya. Sama-sama. Kalau gitu saya masuk dulu ya, Pak. Iya. Aku lagi bokeh nih. Emangnya minggu lalu kita ngapain aja sih? Minggu lalu kita pergi ke museum kan? Lagian sih, kalau Pak Haya beli souvenir yang mahal segala. Iya juga. Nasib dompetku sama kayak sumur di musim panas. Apa? Kosong. Jokes kamu gak susah dimengerti ya? Iya. Yaudahlah, yuk kita beli apa kek, mie atau apa gitu. Nanti aku traktir deh. Oh, aku traktir. Gak usah traktir deh, Zi. Aku ambil ini aja. Emangnya kenyang makan itu doang? Terus, kamu gak bayar, Ri? Ari kok gitu sih? Ya gak apa-apa lah. Sekolah juga gak bakal rugi gara-gara sebungkus lidi ini. Lagian juga aku udah pernah naruh duit lebih di sini dan gak ngambil kembaliannya. Bukan masalah harga makanannya, Ri. Tapi artinya kamu gak ngikutin proses mati kejujuran yang sekolah kasih ke kita dong? Ya, sekali-sekali lah. Iya deh. Minggu depan kalau uang jajanku udah turun, aku ganti kok. Kali ini aku yang bayar. Tapi nanti kamu harus ganti ke aku. Oke. Uang kamu 20 ribuan. Lidi kan harganya 2 ribu. Kamu gak bisa loh ngambil uang kembaliannya dalam kotak itu. Gak apa-apa kok. Nanti aku bisa ambil nasi buat makan siang di sini. Oke. Kasih ya, Zi. Juga hari Rabu. Kira-kira segini cukup gak ya sampai hari Jumat? Kayaknya enggak. Pak, ada apa? Oh, tidak. Bapak cuma agak capek. Bapak yakin cuma capek? Gak mau istirahat di dalam dulu? Jangan di luar kayak gini dong, Pak. Tidak. Bapak sambil mau cari barang yang hilang. Hilang? Hilang apa, Pak? Dompet. Dompet? Kok bisa hilang, Pak? Entahlah. Tadi jatuh waktu Bapak angkat karung sampah. Bapak sedang bingung. Nanti pulangnya gimana ya? Ah, tapi nggak apa-apa. Paling Bapak jalan kaki saja. Jangan dong, Pak. Ini. Ini. Ini paling nggak buat ongkos Bapak pulang. Jangan. Bapak nggak bisa menerima ini. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau Bapak pulang jalan kaki terus capek, besok nggak masuk, banyak yang kehilangan. Yang memperhatikan seperti ini cuma kamu, Ji. Sungguh. Terima kasih banyak ya. Ambil aja, Pak.
Sebenarnya uang yang aku taruh kemarin sih masih sisa. Apa aku ambil aja ya? Ya gak apa-apalah. Sekolah juga gak bakal rugi gara-gara sebungkus lidi ini. Lagian juga aku pernah naruh duit lebih kok di sini. Enggak. Aku udah berprinsip buat hidup dengan benar. Aku mau aku hidup dengan bangga sama diri aku sendiri. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Nih, buku notes sama referensi yang kamu minta. Wede, mantep banget sih. Makasih ya. Lagian, kenapa sih kamu gak ke perpustakaan sendiri aja tadi? Gak bisa, aku tuh lagi nunggu kiriman mamaku. Apaan tuh? Tadah! Tadi pagi, mamaku tuh bikin bento ala Jepang gitu katanya. Tapi pas nyampe, banyak banget isinya. Aku gak yakin sih aku bisa habisin ini. Kamu gak bantuin aku? Please, nih aku kasih sumpit. Boleh deh. Sini, bawa aja ke sini.